not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah jajan semuanya ya? Sudah. Sarapan tadi pagi? Belum. Kok sama berarti ya? Baiklah. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Tanggal 30 Agustus ya. Belum siapkan ini. Adelia, Aisyah, Alia, Alatif. Ini sudah siap kalian ya? Sudah siap. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah? Ya. Ya, insya Allah. Yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan kondisi alam dan kondisi penduduk ya. Kami lagi simak juga. Nanti ada beberapa negara yang perlu kalian diskusikan dalam pertemuan selanjutnya, oke? Okay? Setelah melaksanakan pembelajaran kali ini, diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Jepang secara tepat. Itu yang pertama, oke? Okay? Itu yang pertama, dapat mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Jepang secara tepat. Kondisi alam itu apa saja? Nanti di dalam bahasanya itu ada berkaitan dengan letak. Letak astronomis dan sebagainya. Terus batas wilayah, oke? Okay? Terus kondisi flora dan faunanya bagaimana, ya? Kondisi geologinya, geologisnya bagaimana? Itu adalah tahapan dari materi kondisi alamnya, oke? Okay? Lalu penduduk nanti suku aslinya seperti apa, sebarannya bagaimana? Dan itu kondisi penduduknya. Oke, okay? Itu tadi yang pertama berkaitan dengan penduduk negara apa? Negara Jepang. Waalaikumsalam. Dari mana mas? Oh. Itu tadi yang pertama. Terus yang kedua harus sama. Cuma ini nanti berbeda negaranya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Amerika Serikat. Ya, utara tepat. Tadi Jepang, yang kedua ada Amerika. Oke ya. Australia tadi sudah. Terus yang kelima, yang terakhir itu ada negara Mesir. Oke, ada lima. Ada lima pokok bahasa negara yang akan kalian pelajari. Oke, itu ya tadi. Terus menurut kalian, mungkin kalian juga sudah familiar ya, sudah pernah mendengar nama-nama negara-negara yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, misalnya kalau saya tanya, ibu kota negara Jepang itu mana? Tokyo. Mana? Tokyo. Tokyo. Terus ibu kota negara Inggris mana? London. London. Terus Australia mana ibu kotanya? Mana? Mana cak? Mana guys? Mana? Kayu. Mana? Kayu. Yang Mesir.
kegiatan kita negara-negara terlibat tersebut melalui video yang akan saya tampilkan. Silakan disimak baik-baik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan batas dan batas wilayah Jepang. Kedua, kalian mampu menjelaskan kondisi iklim Jepang. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan bentuk muka bumi Jepang. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan kondisi geologi Jepang. Kelima, kalian mampu menjelaskan flora fauna Jepang. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan keadaan penduduk Jepang. Jepang. Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur. Negara ini terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini dikenal dengan julukan Negeri Matahari Terbit karena orang Jepang dahulu adalah penyembah matahari. Bahkan sampai sekarang mereka masih mempercayai bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Jepang juga dikenal sebagai negeri sakura. Hal ini karena di Jepang banyak ditumbuhi bunga sakura. Bunga sakura ini merupakan ciri khas negara Jepang. Di mana letak dan batas wilayah Jepang? Letak dan batas wilayah Jepang. Secara geografis, Jepang terletak di kawasan Asia Timur dan terpisah dari benua Asia di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Letak astronomisnya yaitu 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jepang memiliki luas wilayah sekitar 377.975 km persegi. Batas-batas wilayah Jepang, sebelah utara berbatasan dengan Pulau Sakhalin milik Rusia dan Laut Okhotsk. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan sebelah timur laut berbatasan dengan Jerman, Luxembourg dan Belgia. Bagaimana kondisi?